Teteh suka suka nggak sama aku? Enggak. Oke, assalamualaikum. Balik lagi ke Mata Kujang. Seperti biasa, sebelum kita tanyakan, kita mulai dulu dengan ketakutan adalah ketawa. Sikat. Kita belum masuk tadi. Pakai baju kuning, jadi tiap tamu beda tamu. Jadi ketemu lagi sama Uti cantik, Bianca Nova. Iya. Jadi ceritanya hari malam ini saya diajak konten dan kali ini kita mau coba ini ya, konten kembali. Sebelumnya kan saya konten mengenai pelet. Yes. Kali ini kita coba konten mengenai hipnotis. Tapi ngomong-ngomong teh, apa tuh? Waktu kita pertama kali ketemu, terus Teteh awal-awal percaya gak sih bahwa bisa kena pelet begitu, bisa sesak napas begitu gitu? Enggak sih. Enggak. Awalnya enggak. Dan akhirnya pas aku coba dan akhirnya Akang ngitung aku ya emang beneran terbukti. Betul, ya? Iya, sampai tadi di kontenku aja aku dihipnotis gatal dan itu satu badan aku gatal. Paling gatal bagian leher. Dan setiap Teteh ngomong gatal, itu akan gatal betulan. Coba deh. Oh gitu. Ngomong aja. Gatel. Sekarang nih aku ngomong gatel. Gatel. Sekali dua kali gatel. Gatel. Oke. Gatel. Ya. Yeah. Nah. Jadi saya akan coba. Beneran nih. Ada koin enggak? Punya koin enggak? Koin. Aduh, enggak ada kan. Oke, gini aja. Jadi gatel. Iya. Yeah. Kita coba ini ya. Tapi kita coba masih gatel. Masih lah, ini gatel ya, nih. Selama ada kalimat gatel ya pasti gatel. Oh gitu. Dan nah, ketika ngomong misalnya panas, akan panas. Jadi udah gatel, panas pula. Oh gitu. Gitu. Panas. Panas. Ini kayak orang kurapan ya. Panas. Gatel banget nih. Hidungnya enggak gatel. Hah? Gatel. Kang gatel, Kang. Ini masuk ke dalam dong. Udah nih tuh. Gatel. Yeah. Nah itu namanya ya hipnotis. Jadi sebenarnya nggak semua cewek sih juga bisa dihipnotis ya, tapi emang nanti ada konten lah kita apa yang ngebedain cewek bisa dihipnotis sama cewek yang nggak bisa dihipnotis. Masih gatel? Masih gatel banget. Gatel banget. Tapi gatelnya banyaknya di mana? Di sini, di sini, gatel. Tapi hidung nggak gatel? Masih, tapi nggak segatel yang ini. Oh gitu ya? Gatel. Oke, gatelnya kita ilangin ya. Hitungan ketiga, dua, satu, gatelnya hilang. Untuk kali ini, ya gini ya, kita tes ya. Kita tes kondisinya. Kalau, lihat terus ya. Katanya kalau misalnya Teteh jawabannya bohong atau salah, ya itu hidung Teteh akan gatel, jadi pengen bawanya upil. Kalau memang Teteh bohong ya. Kalau bohong, bohong gitu. Ya, okay, ya. Gatel jangan pengen upil gitu ya. Lihat terus ya. Satu, dua, tiga. Nah, aku tanya sama Teteh. Teteh suka kalau di umum itu suka kentut nggak? Suka. Suka. Coba ngomong nggak? Enggak. Nah, aku tes ya. Teteh, aku tes ya. Aku tes. Teteh suka suka enggak sama aku? Enggak. Enggak. Suka ngepoin mantan enggak? Enggak. Gitu ya. Oke. 1 2 3 itu hilang. Kok bisa gitu ya, Teh? Bisa gitu ya? Bisa gimana? Ya bisa, tiba-tiba kayak gitu. Nah, kondisinya kondisinya gini. Kalau misalnya saya
lihat pada saya. Kalau misalnya saya teteh ngelihat saya nggak pakai topi, itu teteh seperti ngelihat hantu yang menakutkan. Atau dua, tiga, coba ada sana. Kalau nggak pakai topi, ngelihat kayak ngelihat hantu yang menakutkan. Oke. Udah. Lihat. Udah. Coba bener lihat. Ya? Iya, benar. Ken? Ini ada serem banget. Oke. Okay. Mau nangis. Iya. Serem. Yang udah kita sesekin apa saja deh. Nafas terus. Kang. Kang. Sesek Kang. Sesek ya? Udah sesek. Sakit. Iya. Kan ini ada kunci ya supaya enggak sesak. Aku telah apa biasanya? Ku kan memiliki I love you. Sekenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Tepuk tangan dulu dong. Hebat loh. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Terhebat ya Kang. Iya. Bisa semuanya. Walaupun ceritanya tadi bilang gak suka pun, tapi buktinya I love you saya. Kang gini malu Kang. Oke. Jadi gini, oke, menutup deh. Komennya apa? Kalau di hipnotis betul nggak sih sebetulnya ada hipnotis gitu? Ya benar banget lah, aku ngerasain sekarang aku dihipnotis sama Kang. Dan ini udah kedua kalinya, ketiga kali ya tadi di konten aku coba. Gimana aku tidak merasakan itu, kata orang, masa sih bohong sih, masa sih ini, cobain deh, sini sini cobain, kalau nggak gatel-gatel terus aku nafas ya kan. Oke teh, biasanya pesan ibadah ya, mengingetin teman-teman atau cowok-cowok situ supaya sholat 5 waktu, 1, 2, 3. Senakal-nakalnya kita, mau gimana pun kita, tetap kita harus punya tiang agama, jangan lupa untuk sholat 5 waktu, dan jangan pernah lupa tetap, maupun kita kadang yang nama manusia tidak luput dari kesalahan, dan pasti kadang iman kita turun. Jadi pesan dari aku, mau kita kapan melenceng, tetap ingat jalan yang lurus. Nah itu aja sih Kang. Oke guys, demikian konten kali ini bersama Bianca. Bianca ya, Bianca Nova. Bianca Nova. Nah, cantik. Terima kasih. Ketakutan adalah ketidaktahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Ketakutan adalah ketidaktahuan.